Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Lintas kampung kali ini akan mengeksplor wilayah Natar ya teman-teman. Hari ini kita akan OTW ke air panas Natar teman-teman ya. Dan ini masih sampai Candi Mas teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Dan di depan ini adalah gerbang tol teman-teman ya. Ini gerbang tol. Jadi akses sangat mudah teman-teman untuk ke air panas ya. Oke lanjut teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah memasuki Desa Batu Puruh ya, Kecamatan Natar teman-teman ya. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke pemandian air panas teman-teman. Ini Desa Batu Puruh teman-teman ya. Dan ini lokasinya teman-teman, pemandian air panas di wilayah Kecamatan Natar teman-teman ya. Kalau nggak salah tempatnya di dekat Batu Puruh lah. Ini. Dan itu lokasi air panas teman-teman. Oke, kita lihat kesan teman-teman ya. Dan ini sumbernya air panas teman-teman. Tuh. Sumber air panasnya ini. Panas Pak ya? Enggak, sumber sama aja Pak. Tuh teman-teman. Ini sumbernya air panas. Dan ini tempat pemandiannya. Nanti dibagi ke kolam yang ini. Sepi teman-teman ya, biasanya ramai teman-teman. Dan ini dan yang ini teman-teman, ini cukup panas ini kayaknya tuh. Mantap teman-teman kalau mandi di sini kayaknya. Dan pengunjungnya sudah mulai ramai teman-teman ya pagi ini. Mulai ramai teman-teman. Ibu kak, ke mana sih kak? Oh, teman. Ini cukup panas teman-teman. Wisata untuk terapi ya, sangat murah meriah teman-teman di sini.
pemandian air panas Wai Bumi di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, teman-teman. Seru, teman-teman, ya. Teman-teman, cukup sekian dulu lintas kampung kali ini, mengeksplor air panas Wai Bumi ya, yang terletak di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman ya, biar saya bisa membangun channel ini dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.